Iya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya seluruh teman-teman di manapun kalian berada. Nah, di sini saya ada Fiction All ya. Jadi ini datang semalam dan kesini itu didorong ya, ataupun disetut. Oke. Okay. Jadi pas dikunci kontak dia nggak mau nyala sama sekali tuh ya. Padahal akinya sudah ganti baru. Ya. Dia tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ya, oke. Sekarang cara ngeceknya ya. Pertama pastikan aki dalam kondisi bagus ya. Sebenarnya motor ini tanpa aki pun harusnya bisa nyala ya, harusnya. Ya, aki bagus tuh. Dia sampai ke sikring. Di sininya nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Coba kita engkol. Tuh. Ya, nggak mau nyala sama sekali ya. Oke. Kemudian langkah yang kedua, kita tes arus yang dari sini ya. Dari sikring ini dia menuju ke kunci kontak apa enggak ya. Ini tetap dimasak. Oke. Kemudian kita cek kabel warna merah ini nih. Ya. Nih ya, warna merah yang dari sikring. Dan keluarnya ini, keluar dari kunci kontak kabel warna coklat. Kita tes. Yang merah ada enggak di sini? Ya, yang merah ada. Ya. Yang coklat sekarang. Nah, yang coklat kita tes. Kunci kontak on, udah on ya. Dia tetap nggak keluar arus. Ya. Oke. Jelas ya. Nah. Ini yang merah ini dari, sekali lagi ya, dari sikring nih. Nah, dia menuju ke kunci kontak ini nih. Nah, set. Naik ke kunci kontak, keluar lagi, tek keluar. Nih ya. Kabel warna ini ya. Sekarang coba kita tes yang di sini ya. Kalau yang di sini kan nggak ada tadi nih, yang warna coklat nggak keluar. Coba kita tes yang di sini. Ya, ini sudah saya kupas nih biar jelasnya tuh. Dia nggak ada ya. Kunci kontak sudah on ya tuh. Dia tetap nggak keluar arus ya. Oke. Jelas ya. Nah, sekarang coba kita jumper antara kabel yang merah dan coklat, kita jumper. Apakah bisa nyala? Kalau misalkan bisa nyala, berarti fix ini kunci kontaknya yang rusak gitu ya. Oke. Kita ambilin kabel dulu. Ya, oke. Ini kabel seperti ini. Ya, kita akan memastikan bahwa kunci kontak ini sudah rusak gitu ya. Caranya ya, kita cabut soketannya, kemudian kita jumper yang ini ya. Jangan yang ini. Ini enggak ada arus. Ya. Ini. Sorry. Nah, sudah. Kita lihat di sini. Kurang kenceng. Nah, dia nyala ya, tuh. Nyala tuh. Oke. Nyala ya. Kita cabut. Dia mati ya. Coba tak kencengin, nanti kita tes nyala ya. Kalau misalkan nyala berarti fix ya, kunci kontaknya yang rusak gitu ya. Oke, kita kencengin dulu pakai jari-jari ya. Nah, nih ya, udah tak kencengin. Kita lihat di speedo.
nyala ya. Klakson nyala. Coba kita engkol. Dia nyala ya. Berarti fix ini kunci kontaknya yang bermasalah ataupun rusak ya. Coba tak cabut. Dia mati, oke? Nah, sekarang saya akan tes pakai kunci kontak yang baru ya. Kodenya 3J1. Oke. Kunci kontak off, sekarang saya on kan ya. Kunci kontak off, saya on kan. Nah, oke. Sekarang saya akan colokkan soket ini ke sini ya, ke kabel yang tadi saya jumper. Tuh, kunci kontak sudah on ya, speedo sudah nyala ya, off, on. Oke, berarti fix ini kunci kontaknya yang rusak ya. Wajar ya, udah hampir 10 tahun ya, rusak wajar. Oke, untuk kabel-kabel aman ya, tadi sudah saya cek aman nih. Bahkan ini yang ini tadi kan putus, saya ganti, tetap nggak mau nyambung. Berarti fix ini kunci kontaknya yang rusak ya. Tinggal ngomong sama orangnya, kita konfirmasi. Yang masalah pergantian gampang. Oke. Sekian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.